kampung. Sayalah bernyanyi, sayalah bernyanyi lagu. Bernyanyi sembarang nyanyi lagu. Pulanglah dong pandan, ya dinda kasihan jauh di tengah. Baliklah dong pulau, baliklah dong pulau, ya dinda. Selanjutnya laporan Ketua Panitia Pelaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Isek kabar takar, adil katalino, baculamin kasulaga. Peserat kejubatan yang kami hormati, yang kami banggakan, Bapak Wakil Bupati Penajam Pasir Utara, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir pada acara kami pada hari ini. Yang kami hormati anggota DPRD Kabupaten Penajam Pasir Utara, Dapil Kecamatan Sepaku, terima kasih Pak Bijak sudah menyempatkan hadir. Yang kami hormati, kami banggakan saudara kami Kepala Adat Besar Lonyoy Benua, Bapak Profesor Paulus Matius yang sudah menyempatkan hadir. Yang kami hormati para ketua-ketua ormas kedaerahan Kalimantan yang sudah juga ikut hadir pada kesempatan pagi hari ini, dan mengucapkan terima kasih. Yang kami banggakan seluruh
calon-calon kepala adat besar dan kepala adat Dayak Paser yang nantinya akan dilantik, serta hadirin undangan yang berbahagia. Pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat sehat, berkah dan hidayahnya, sehingga kita bisa hadir dalam rangka acara pengukuhan pengangkatan kepala adat Dayak Paser. Dalam keadaan sehat walafiat, tidak lupa pula selawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua menjadi pengikut beliau sampai akhir zaman. Pada kesempatan ini, Pak Wakil, Pak Kepala Besar, kami selaku Ketua Panitia Pelaksana menyampaikan laporan bahwa acara ini kami selenggarakan dalam rangka penguatan kelembagaan Dayak Paser Kalimantan, yang tentunya tempat kedudukan sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga Kepala Adat Pusat Dayak Paser Kalimantan berkedudukan di Kabupaten Penajam Pasir Utara, khususnya di Kecamatan Babulu. Nah, pada kesempatan ini kami mengambil momen melaksanakan kegiatan ini. Kenapa di Kecamatan Sepaku? Karena kita tahu bersama penetapan Kecamatan Sepaku sebagai salah satu calon ibu kota negara oleh Bapak Presiden, tentunya ini merupakan salah satu momen yang sangat luar biasa. Kami masyarakat hukum Dayak Adat Paser berada di Kecamatan Sepaku. Tentunya dengan acara ini kami mendukung sepenuhnya program Pak Presiden Republik Indonesia untuk menetapkan Kecamatan Sepaku sebagai ibu kota negara. Tentunya kami warga besar Adat Dayak Paser mendukung, bahkan kami mengharapkan akan membuatkan gerakan untuk meminta kepada DPR RI segera mengesahkan undang-undang tentang ibu kota negara. Proses pengambilan sumpah janji. Surat keputusan adat nomor 002 garis miring SKA garis miring KADB garis datar K garis miring 10 Romawi garis miring 2021 tentang pengangkatan saudara Sudarman sebagai kepala adat besar Dayak Paser Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kepala adat besar Dayak Paser Kalimantan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, mengangkat dan mengesahkan saudara Sudarman sebagai kepala besar Dayak Paser Provinsi Kalimantan Selatan dengan kuasa yang diberikan oleh seluruh masyarakat hukum adat Dayak Paser di Kalimantan. Kedua, Majelis Adat Dayak Nasional dapat menerima dan memahami seluruh hasil keputusan Kepala Adat Besar Dayak Paser Kalimantan untuk mengangkat saudara Sudarman sebagai Kepala Adat Besar Dayak Paser Provinsi Kalimantan Selatan. Ketiga, Kepala Adat Besar Dayak Paser Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya berkewajiban untuk berpedoman kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kepala Adat Besar Dayak Paser dan senantiasa hidup soleh sesuai dengan ajaran agama yang dianut serta adat istiadat dan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat adat Dayak Paser dan suku-sukunya dalam tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berhak untuk mewakili masyarakat adatnya untuk urusan di Provinsi Kalimantan Selatan. Keempat, Kepala Adat Besar Dayak Paser Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjalankan tugasnya dan tanggung jawab dibantu oleh pengurus pembantu dan penasehat sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga Kepala Adat Besar Dayak Paser. Kelima, keputusan adat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di Sepaku pada tanggal 4 Desember 2021, Kepala Adat Besar Dayak Paser Kalimantan, Ahmad Ariyadide, ditandatangani. Tebusan disampaikan kepada yang terhormat Presiden Majelis Adat Dayak Nasional sebagai laporan. Kedua, yang bersangkutan. Ketiga, arsip. Kami persilakan Bapak Sudarman untuk naik ke atas panggung. Surat keputusan adat nomor 003 garis miring SKA garis miring KADB garis datar K garis miring
10 Romawi garis miring 2021 tentang pengangkatan Saudari Jumiati sebagai Kepala Adat Dayak Pasir Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kepala Adat Besar Dayak Pasir Kalimantan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama pengangkatan dan pengesahan Saudari Jumiati sebagai Kepala Adat Dayak Pasir Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dengan kuasa yang diberikan oleh seluruh masyarakat hukum adat Dayak Pasir Kalimantan. Kedua, Majelis Adat Dayak Nasional dapat menerima dan memahami seluruh hasil keputusan Kepala Adat Besar Dayak Pasir Kalimantan untuk mengangkat Saudari Jumiati sebagai Kepala Adat Dayak Pasir Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Ketiga, Kepala Adat Besar Dayak Pasir Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menjalankan tugasnya dan tanggung jawabnya berkewajiban untuk berpedoman kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kepala Adat Besar Dayak Pasir dan senantiasa hidup soleh sesuai dengan ajaran agama yang dianut, adat istiadat, dan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat adat Dayak Pasir serta suku-sukunya dalam tatanan negara Republik Indonesia dan berhak untuk mewakili masyarakat adatnya untuk urusan di Provinsi Kalimantan Selatan. Maaf, urusan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Keempat, Kepala Adat Besar Dayak Pasir Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh pengurus pembantu dan penasihat sesuai anggaran dasar anggaran rumah tangga Kepala Adat Besar Dayak Pasir. Kelima, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya. Ditetapkan di sepaku pada tanggal 4 Desember 2021, Kepala Adat Besar Dayak Pasir Kalimantan Ahmad Haryadi D. ditandatangani. Bismillahirrahmanirrahim. Bersediakah Saudara Sudarman? Saya sumpah. Saya akan mengambil sumpah bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi norma hukum adat Dayak Pasir dan norma hukum formal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Adat Besar Dayak Pasir Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Selatan. Dua. Bahwa saya akan senantiasa menjalankan tugas sebagai Kepala Adat Besar Dayak Pasir Provinsi Kalimantan Selatan dengan penuh loyalitas dan tanggung jawab mengutamakan kepentingan masyarakat adat Dayak Pasir dan segala urusannya di wilayah hukum adat Dayak yang saya naungi. Bahwa saya akan selalu menjalani hidup soleh dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut. Bahwa saya akan selalu bekerja sama dengan semua pihak dan mengedepankan asas musyawarah dan mufakat dalam setiap permasalahan yang dihadapi dalam setiap permasalahan yang dihadapi. Lima, bahwa saya akan memperjuangkan hak-hak adat Dayak Pasir guna menuju kesejahteraan masyarakat adat Dayak Pasir di wilayah yang saya naungi.
bahwa saya dan apabila saya tidak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab saya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta aturan kepala adat besar Dayak Pasir Kalimantan kepala adat Dayak Pasir Kalimantan maka saya siap mendapatkan sanksi sampai dengan pencabutan jabatan saya. Kepada Ibu Jumiati, persediaan saudara-saudari untuk bersumpah. Saya akan mulai ambil sumpah jabatan saudara dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi norma hukum adat Dayak Pasir dan norma hukum formal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala adat besar Dayak Pasir Kabupaten Kutai Kartanegara Bahwa saya akan senantiasa menjalankan tugas sebagai kepala adat Dayak Pasir Kabupaten Kutai Kartanegara dengan penuh loyalitas bertanggung jawab mengutamakan kepentingan masyarakat adat Dayak Pasir dan segala urusannya di wilayah hukum adat Dayak Pasir Kutai Kartanegara bahwa saya akan selalu menjalani hidup soleh dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut bahwa saya akan selalu bekerja sama dengan semua pihak dengan mengedepankan asas suara dan mufakat dalam setiap permasalahan yang dihadapi. Bahwa saya akan memperjuangkan hak-hak adat Dayak Pasir guna menuju kesejahteraan adat Dayak Pasir di wilayah Kutai Kartanegara dan apabila saya menjalankan tugas dan tanggung jawab tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta aturan kepala adat Dayak Pasir Kalimantan maka saya siap mendapatkan sanksi sampai dengan pencabutan jabatan saya Apa? 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 Ap
Pak Bija dan Pak Paulus. Untuk yang telah dilantik kembali, silakan kembali ke tempat. Silakan kembali ke tempat. Baik, selanjutnya saya akan membacakan surat keputusan pengukuhan dan pengangkatan kepala-kepala adat Dayak Pasir Kecamatan. Pengangkatan Saudara Yusni sebagai kepala adat Dayak Pasir Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Provinsi Kalimantan Timur. Saudara Nasuha sebagai kepala adat Dayak Pasir Kecamatan Babulu. Pengangkatan Saudara Johansa sebagai kepala adat Dayak Pasir Kecamatan Sepaku. Pengangkatan Saudara Juriansa sebagai kepala adat Dayak Pasir Kecamatan Longkali. Selanjutnya proses pengambilan sumpah janji kami persilakan Pak Kepala Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mengambil sumpah saudara-saudara secara simbolis. Saya akan mengambil sumpah saudara-saudara dari masing-masing kecamatan secara simbolis dan ikuti saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami kepala adat kecamatan akan senantiasa menjunjung tinggi norma hukum adat Dayak Pasir dan norma hukum formal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala adat Dayak Pasir Kecamatan bahwa saya akan senantiasa menjalankan tugas sebagai kepala adat Dayak Pasir Kecamatan dengan penuh loyalitas bertanggung jawab mengutamakan kepentingan masyarakat adat Dayak Pasir dan segala urusannya di kecamatan yang kami naungi bahwa saya akan selalu menjalani hidup soleh dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya perlakukan bahwa saya akan selalu bekerja sama dengan semua pihak dan mengedepankan asas musyawarah dan mufakat dalam setiap permasalahan yang dihadapi. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mengambil sumpah saudara-saudara secara simbolis. Saya akan mengambil sumpah saudara-saudara dari masing-masing kecamatan secara simbolis dan ikuti saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami kepala adat kecamatan akan senantiasa menjunjung tinggi norma hukum adat Dayak Pasir dan norma hukum formal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala adat Dayak Pasir Kecamatan bahwa saya akan senantiasa
Menjalankan tugas sebagai Kepala Adat Dayak Pasir Kecamatan. Sebagai Kepala Adat Dayak Pasir Kecamatan. Dengan penuh loyalitas. Dengan sepenuh loyalitas. Bertanggung jawab. Mengutamakan kepentingan masyarakat adat Dayak Pasir. Dan segala urusannya. Di kecamatan yang kami naungi. Bahwa saya akan selalu menjalani hidup soleh dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya perlakukan. Bahwa saya akan selalu bekerja sama dengan semua pihak dan mengedepankan asas musyawarah dan mufakat dalam setiap permasalahan yang dihadapi. Bahwa saya akan memperjuangkan hak-hak adat Dayak Pasir guna menuju kesejahteraan masyarakat adat Dayak Pasir di kecamatan yang kami naungi. Bahwa saya dan apabila saya tidak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab saya sebagai kepala adat kecamatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta aturan kepala adat besar Dayak Pasir Kalimantan maka saya siap mendapatkan sanksi sampai dengan pencabutan jabatan saya tentang pengangkatan saudara Dendi Burhan selaku Kepala Adat Dayak Pasir Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Provinsi Kalimantan Timur. Saudara Dawa Nurdin selaku Kepala Adat Dayak Pasir Kelurahan Sepan, dalam hal ini Kelurahan Sepan Kepala Adatnya Kabupaten Sepan tetapi membawahi wilayah kerja Kelurahan Sepan dan Desa Bukit Subur. Jadi mohon izin, ini bahwasanya kepala adat kami tidak semua desa ada kepala adat, tetapi di wilayah-wilayah yang minoritas kita langsung diwakili oleh kepala adat yang berdekatan dengan wilayahnya. Kemudian Kelurahan Sotek meliputi hanya Kelurahan Sotek saja. Kemudian Saudara Susanto, Kepala Adat Dayak Pasir Desa Babulu Darat dan Kepala Adat Dayak Pasir Desa Muara Telake, Saudara Basri. Sebelum saya ambil sumpah, saudara-saudara, dari masing-masing desa dan kelurahan, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara disumpah? Bersedia. Bismillahirrahmanirrahim, saya akan mengambil sumpah jabatan saudara. Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi norma hukum adat Dayak Pasir dan norma hukum formal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala adat desa dan kelurahan Bahwa saya akan menjalankan tugas sebagai kepala adat desa dan kelurahan dengan penuh tanggung jawab dan loyalitas
mengutamakan kepentingan masyarakat adat Dayak, mengutamakan kepentingan masyarakat adat Dayak dalam segala urusan di wilayah hukum kami. Bahwa saya akan selalu menjalani hidup soleh dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut. Bahwa saya akan selalu bekerja sama dengan semua pihak dengan mengedepankan asas musyawarah dan mufakat dalam setiap permasalahan yang kami hadapi. Bahwa saya akan memperjuangkan hak-hak adat Dayak Pasir guna menuju kesejahteraan masyarakat adat Dayak Pasir di wilayah yang kami naungi. Bahwa saya dan apabila saya tidak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab saya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta aturan kepala adat Dayak Pasir Kalimantan maka saya siap mendapatkan sanksi sampai dengan pencabutan jabatan saya. Tentang pengangkatan kepala adat desa kelurahan Maridan, saudari Martiani, meliputi wilayah kerja kelurahan Maridan, desa Binuang dan desa Telemo. Kepala adat desa Binuang, kami persilakan untuk langsung naik ke atas. Kemudian kepala adat kelurahan Pemaluan, saudara Agusni. Kepala adat Dayak Pasir Bumi Harapan, saudara Basir, meliputi wilayah kerja Bumi Harapan dan desa Bukit Raya. Kepala adat Dayak Pasir Kelurahan Sepaku, saudara Amah Hasan, membawahi wilayah kerja Kelurahan Sepaku, desa Sukaraja dan desa Karangjinawi. Kepala adat Dayak Pasir Tengin Baru, saudara Arifin Amri. Kepala adat Dayak Pasir Semoy II, membawahi ya, kepala-kepala adat silakan di depan, pengurusnya di belakang, berjaga di bawah belakangnya. Selanjutnya kepala adat Dayak Pasir Desa Semoy II, saudara Sahli, membawahi wilayah kerja Desa Argo Mulyo, Desa Semoy II dan Desa Sukomulyo. Kepala adat Dayak Pasir Kelurahan Mentawir, saudara Sahjan, membawahi wilayah kerja Kelurahan Mentawir dan Desa Wonosari. Sebelum saya ambil sumpah, saudara-saudara, dari kepala adat desa dan Kepans Kecamatan Sepaku, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara disumpah? Bersedia. Saya akan mengambil sumpah saudara-saudara berdasarkan keyakinan dan kepercayaan yang masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi norma hukum adat Dayak Pasir dan hukum formal dalam menjalankan tugas tanggung jawab sebagai kepala adat
tanggung jawab sebagai kepala adat desa dan kelurahan bahwa saya senantiasa menjalankan tugas sebagai kepala adat Dayak Pasir kelurahan dan desa di Kecamatan Sepaku dengan penuh loyalitas bertanggung jawab mengutamakan kepentingan masyarakat adat Dayak Pasir dan segala urusannya di wilayah hukum yang kami naungi bahwa saya akan selalu menjalani hidup soleh bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama yang kami anut bahwa saya akan selalu bekerja sama dengan semua pihak dan mengedepankan asas musyawarah dan mufakat dalam setiap permasalahan yang dihadapi bahwa saya akan memperjuangkan hak-hak Dayak Pasir guna menunjukkan kesejahteraan Dayak Pasir di wilayah yang saya naungi bahwa saya apabila saya tidak dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab saya sebagai ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dan rumah tangga serta keputusan kepala adat besar Dayak Pasir dan Kalimantan maka saya siap mendapatkan sanksi sampai dengan pencabutan jabatan saya. Mohon izinkan ini yang terakhir, Pak Wakil Bupati, Pak Anggota DPR dari Kesultanan Kutai Kartanegara, Pak Paulus, para ketua-ketua ormas, mohon izin mungkin kita yang terakhir ini berikan ucapan. Ya, yang mungkin pengurus bisa ke depan, kita sambil duduk biar ketemu semua, biar bisa masuk semua. Yang depan pengurus bisa di depan duduk, di bawah. Yang pengurus sekarang. Sambutan Kepala Adat Besar Dayak Pasir Kalimantan yang terhormat Bapak Ahmad Arya Dibe, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera kita semua. Isek kabar takar adil katalino bacuran kasurga pesengat kayu batang. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati yang telah sudi meluangkan waktunya untuk hadir pada acara pengukuhan para pelanggan Dayak Pasir di tempat yang sederhana ini, Bapak tokoh adat Dayak Tun Pintoyo Idungwa yang telah hadir di tengah kita, koordinator wilayah Kalimantan Timur, Bapak Bapak Arwansa telah hadir dari Kesultanan, anggota DPRD
Dapil Sepaku, Bapak Bijak, telah sudi hadir menghadiri acara ini. Saudara-saudara sekalian, para kepala adat yang telah dikukuhkan, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran saudara yang bersedia dikukuhkan sebagai kepala adat di wilayah masing-masing. Perlu saya tegaskan dan saya sampaikan kepada saudara-saudara bahwa kita dalam perjuangan untuk memperjuangkan masyarakat adat Dayak Pasir, saudara jangan minder. Berapa saja orang yang ada di wilayah saudara, mau 5, 10, itulah yang saudara pimpin. Kita tidak akan melakukan pemaksaan dengan siapapun, tapi kita akan mempertahankan hak-hak dan kewajiban kita sebagai masyarakat adat Dayak terhadap hak leluhur kita, itu yang kita pertahankan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya sampaikan kepada saudara-saudara, saya ucapkan selamat berjuang dan selamat bertugas di tempat wilayah masing-masing. Dan ke depan, marilah kita bersama-sama untuk melihat siapa ke depan itu yang layak jadi pemimpin kita. Saya sekaligus bukan depannya, cuma saya menyentil orang-orang yang tidak memilih dan tidak berpihak. Kenapa? Apabila seseorang itu setelah mereka dipilih, begitu juga saya berharap bapak-bapak yang telah dipilih atau ibu sebenarnya jadi kepala adat, jangan kita berpihak kepada siapa karena dia tidak mendukung. Mari, setelah kita jadi kepala adat, mereka-mereka pun kita akan bantu. Begitu juga sosok figur pemimpin penajam ke depan, mari kita melihat semoga Bapak Hamdan ke depan dapat menjalankan diri sebagai bupati, dan kita setelah beliau menjadi bupati dapat meluangkan waktunya seperti sekarang ini, tidak akan lupa dengan masyarakat adat Dayak Pasir. Kepada saudara-saudara sekalian yang hadir dan telah kita kumpulkan pada hari ini, kita berjuang bersama ke depan untuk membesarkan adat Dayak Pasir di wilayah ibu kota yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden. Bahkan kami dari masyarakat adat dalam waktu dekat akan melakukan deklarasi mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan undang-undang ibu kota negara di Provinsi Kalimantan Timur di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Maka sebelum disahkan undang-undang, maka kita terlebih dahulu mengesahkan kepala adat yang ada agar tidak simpang siur, karena sekarang ini banyak yang mengaku kepala adat. Kalau kami dari Dayak Pasir sesuai dengan anggaran dasar dan rumah tangga yang telah kami tetapkan. Kenapa nanti bapak-bapak bingungkan ini ada pemilihan kok enggak? Dalam anggaran dasar kami memang kami tidak tentukan ada pemilihan. Kenapa? Kalau pembentukan kepala adat itu menggunakan pemilihan seperti politis, itu ada main-main politis. Kami tidak mau ada keberpihakan seperti itu. Maka kami berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh tim bahwa seorang ini layak jadi kepala adat, maka itulah yang kita tetapkan. Karena kita tidak mau urusan adat dicampur dengan politik, nantinya kalau pemilihan-pemilihan nanti ada yang menggunakan duit untuk jadi kepala adat, sehingga nanti tidak akan berpihak kepada masyarakat. Jadi untuk kita ada pasir ke depan, mari kita rapatkan barisan, bapak-bapak jangan minder. Dan juga saya ucapkan terima kasih pada ormas-ormas pendukung adat, terutama kepada dinas saya, Insinyur Romansa, pimpinan Pertahanan Adat Dayak Pasir Kalimantan Timur menyatakan bergabung dengan logo Timangkura. Kami persilakan mohon berdiri kepada saudara Insinyur Romansa. Mungkin yang lain belum ada yang menyatakan bergabung, tapi saudara Insinyur Romansa telah menyatakan bergabung dengan Balantero. Silahkan organisasi ini kembangkan untuk pertahankan adat dan budaya yang berkedudukan di Samboja. Saya rasa sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan Wakil Penajam Pasir Utara kepada Bapak Insinyur Haji Hamdan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Isai kabar kakak. Pertama-tama, atas nama pribadi, keluarga dan pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara menyambut baik
kegiatan pengukuhan dan pengangkatan kepala adat Dayak Pasir yang diselenggarakan pada hari yang berbahagia ini. Kegiatan ini tentu memiliki makna yang sangat baik dan strategis dalam rangka bagaimana masyarakat adat Pasir yang tersebar di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan untuk terus berjuang memperjuangkan kesejahteraan warganya melalui kelembagaan ini. Saya tentu sudah sepatutnya menghadiri ini karena kegiatan ini adalah kegiatan yang dilindungi undang-undang. Hak berkumpul, berserikat, berorganisasi adalah diakui oleh undang-undang dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, saya ucapkan selamat kepada para kepala adat dan seluruh jajarannya yang baru saja dilantik. Saya berharap semoga setelah hari ini sesegera mungkin melakukan konsolidasi pada anggota-anggota atau seluruh warga masyarakat di bawah naungan wilayah kekuasaannya masing-masing. Kemudian saya juga mengingatkan, mari terus menjalin koordinasi, menjalin komunikasi harmonis dengan sesama paguyuban yang ada di Kabupaten Kota Jawa Utara, sehingga kepala adat Dayak Pasir Kalimantan ini menjadi lokomotif untuk mempersatukan seluruh ormas-ormas kedaerahan di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dengan demikian tentu akan memberikan dukungan dan bantuan secara moral kepada pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara dengan bersama-sama bergandeng tangan memperjuangkan hak-hak masyarakat kita dalam bingkai hukum formal dan bingkai hukum negara Republik Indonesia. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon perhatian pada kesempatan ini di luar acara resmi dari pihak juru bicara kerabat Kesultanan Kutai Kartanegara akan menyerahkan surat dukungan secara resmi terkait dengan lahan Kecamatan Sepaku yang merupakan lahan waris Kutai Kartanegara kepada adat Dayak Pasir Kalimantan. Kami persilakan Pak Marwan dan Pak Ahmad Ariyadi. Kita ketahui bersama lahan yang memang merupakan bagian dari waris Kesultanan Kutai Kartanegara, khususnya di wilayah Agro Indomas yang hampir keseluruhan merupakan bagian daripada Kesultanan Kutai Kartanegara Ahli Waris. Mereka mengakui bahwasanya benar bahwasanya masyarakat hukum adat Dayak Pasir ada di Kecamatan Sepaku secara turun-temurun menguasai lahan tersebut. Untuk itu mereka memberikan dukungan karena saat ini kami masyarakat adat Dayak Pasir sedang bersengketa dengan PT Agro Indomas, perusahaan kelapa sawit di Kecamatan Sepaku. Mohon izin Pak Wakil bisa menyaksikan penyerahan ini, Pak Wakil, sebagai ya mungkin mengetahui saja bahwasanya pihak ahli waris kesultanan. Baik, ini diserahkan langsung oleh Pak Marwan selaku juru bicara kepada Kepala Besar Dayak Pasir, Pak Ahmad Ariyadi. Silakan. Rangkaian acara pengukuhan dan pengangkatan Kepala Adat Dayak Pasir telah kita lalui. Atas nama pembawa acara, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan kesabaran Bapak Ibu kalian dalam mengikuti proses acara ini. Kami mohon maaf bila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.